Verifikasi Indonesia, kami perusahaan artinya listed company, kami listing di New York dan Indonesia Stock Exchange, dan bisnis kami adalah di bidang telekomunikasi dan bisnis digital. Saat ini 52% saham kami dimiliki oleh pemerintah dan sisanya adalah publik. Terkait dengan ekspansi internasional, kami mengikuti beberapa prinsip, antara lain adalah follow the people, follow the traffic, dan follow the network. Di beberapa inisiatif kami ekspansi terkait follow the network, ada beberapa inisiatif seperti misalnya ekspansi satelit di mana kami membutuhkan slot dan juga dari infrastruktur satelit kami juga footprintnya masuk ke negara-negara lain. Kemudian terkait dengan infrastruktur kabel laut, kami juga berinisiatif untuk memimpin konsorsium menggelar kabel laut dari Indonesia menuju ke Amerika dan juga ke arah Eropa. Dan saya rasa untuk terkait follow the network ini, kami beberapa dukungan juga sangat diperlukan, antara lain termasuk asas reciprocal karena kita butuh landing right di negara-negara setempat begitu, dan sehingga kita bisa dibukakan untuk bisa masuk, dan juga dukungan diplomasi karena beberapa inisiatif seperti di Amerika begitu, kami juga perlu dukungan agar image negara kita begitu bisa didukung agar kita investasinya juga bisa berkembang. Beberapa inisiatif lain adalah footprint kita di beberapa negara, ada 11 negara yang kita masuki. Beberapa juga saya rasa butuh konsistensi dari sisi reciprocal, dari sisi masuknya kita ke negara terkait dan sebaliknya, agar kita juga bisa mengembangkan bisnis kita, investasi kita secara sama begitu. Terakhir adalah terkait pengembangan bisnis digital. Bisnis digital ini memang punya karakter borderless, tidak tergantung batas begitu, dan saya rasa ini juga penting agar market kita jangan hanya jadi pasar bagi produk-produk digital asing. Kita berharap mereka juga masuk melalui partner lokal, tapi juga kita diizinkan untuk memiliki saham di tempat mereka, sehingga demikian kita bisa membangun kapabilitas digital secara lebih baik lagi. Demikian.